Di tengah pandemi COVID-19, Bupati Timur Tengah Selatan Epitahun tetap mendorong pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah kabupaten setempat. Bagi Bupati Epitahun, pandemi COVID-19 tidak harus menghentikan laju pembangunan yang sudah direncanakan pemerintah daerah setempat bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat. Pantauan kabar Limerai di Desa Tuasene, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bupati Epitahun yang melakukan pemantauan terhadap upaya percepatan pencegahan COVID-19 di wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan, menyempatkan diri mengecek perkembangan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan hot mix di Desa Tuasene. Bupati Epitahun meminta pihak kontraktor pelaksana proyek agar mempercepat penyelesaian fisik proyek dengan mengedepankan kualitas fisik pekerjaan yang terkontrak. Bupati Epitahun bahkan menyarankan pihak kontraktor untuk mengejar progres fisik dari titik akhir agar waktu pekerjaan tidak terlambat yang nantinya berimbas terhadap pencairan dana proyek tersebut. Ini COVID ini, jadi jangan sampai kalau punya dana terhambat, saran saya, kamu kejar dari titik terakhir, ke nol, nol dan sini, terakhir kamu ke sini. Jadi kamu kejar kalau misalnya dia punya bangunan pilih kap sudah, punya agregat sudah, kamu udah sana hot mix. Sehingga kita hari ini problem. Bupati Epitahun juga menyinggung peran konsultan pengawas yang dikontrakan yang diketahui dari awal pelaksanaan fisik proyek belum berperan aktif. Pelaksana tugas Dinas PUPR TTS Lens Liu menjelaskan, kontrak konsultan pengawas terlambat karena mengalami gagal tender. Pihaknya akan melakukan adendum kontrak untuk menyesuaikan tugas dan tanggung jawab konsultan pengawas terhadap pelaksanaan fisik proyek di lapangan. Sementara fisik proyek yang sudah berjalan sejak awal, dikawal oleh pengawas dari Dinas PUPR dan pengawas dari pihak perusahaan. Untuk diketahui, pembangunan jalan hot mix Eon Ana Tuasene, Desa Tuasene, Kecamatan Batu Putih, didanai dari dana alokasi umum atau DAU tahun anggaran 2020. Proyek tersebut dikerjakan oleh kontraktor pelaksana proyek PT Usaha Karya Buana sepanjang 7,8 km dengan nilai kontrak 9,4 miliar rupiah lebih. Pol Celerek, Kabar Limerai, mewartakan.